Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Al-Wazir Abdus Somad. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu cara membuat tanda tangan digital di HP Android atau iOS. Ya, langkah pertama adalah kita masuk ke Play Store. Karena saya memakai Android, maka saya pakai Play Store. Kalau teman-teman yang pakai iPhone bisa pakai iOS iPhone. Baik, kemudian langkah kedua adalah kita ketikkan aplikasi yang namanya Adobe Fill and Sign. Ya, aplikasi ini bentuknya seperti ini ya, Adobe Fill and Sign. Nah, kemudian kita install saja, kita install, kita tunggu penginstalannya, besarnya sekitar cukup kecil, tidak terlalu besar ya. Kemudian kita buka. Aplikasi ini kita buka, kemudian langkah selanjutnya adalah di sini di pojok kanan atas teman-teman bisa melihat ada tanda atau simbol pena. Ya, silahkan tap simbol tersebut, kemudian pilih create signature. Nah, kemudian akan tampil layar baru di mana teman-teman bisa membubuhkan tanda tangan dengan menggunakan jari teman-teman ya. Saya contohkan tanda tangannya seperti ini ya. Nah, kemudian tap down. Nah, kita tap down. Nah, setelah itu jadi ini kita sudah membuat tanda tangan, dan kita lanjutnya adalah kita pilih opsi yaitu select a form to fill out ya. Kita klik saja ini ya, kita tap. Nah, kita pilih file PDF atau apa gambar yang ada di handphone kita, yang ada di Android atau di iPhone kita. Saya contohkan dari PDF dari Android saya. Nah, kita izinkan saja Adobe Fill Sign mengakses foto, media dan file di perangkat. Jadi kita izinkan, kemudian kita pilih, contohkan ya, contohnya di sini ada dokumen. Saya contohkan, saya pilih salah satu dokumen PDF yang akan saya kasih tanda tangan. Ya, saya contohkan ini saja. Nah, kita lewatin saja ini. Seperti ini adalah hanya petunjuk saja. Nah, kita lewatin saja. Kita tap jari kita di layar. Nah, setelah itu kita tap yang ada simbol pena di pojok kanan atas. Nah, di sini sudah ada tanda tangan yang pertama tadi kita buat. Nah, kemudian kita tap saja tanda tangan ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita tap. Nah, ini sudah ada. Bisa kita kecilkan, bisa kita besarkan tanda panahnya. Kita mau taruh di mana tanda tangan ini. Nah, misalkan mau taruh di atas atau di tengah.
Sudah selesai. Nah, kemudian kita ingin menyimpan atau kita langsung kita bagikan, kita tap simbol berbagi ini ya, tanda berbagi ini, karena otomatis ini sudah tersimpan teman-teman ya di HP Android kita. Bisa kita lewat kita bagi ke apa, WhatsApp atau ke Google Drive atau ke email ya, jadi terserah kita mau pilih yang mana. Nah, saya rasa seperti itu. Mudah kan teman-teman? Nah, bila ini bermanfaat, silahkan tutorial ya sederhana ini di-share. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Al-Wazir Abdul Samad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.